aktivitas di luar rumah, rasanya pengen banget buat me time. Nah, kali ini aku mau cobain varian baru dari Scarlett, yaitu ada body scrub dan juga shower scrub aromanya coffee. Produk dari Scarlett ini yang pastinya udah terregistrasi sama BPOM, dan jangan khawatir, ini udah ada logo halalnya. Jadi kenapa aku selama ini selalu pakai Scarlett, mulai dari sebelum hamil sampai sekarang hamil, karena memang udah terjamin. Nah, untuk varian ini itu ada body scrub yang untuk varian cafe ya. Jadi ini tuh sama manfaatnya mengandung glutathione dan vitamin E, terus juga bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau kita aplikasiin ke kulit, nah aku seneng banget, ini selain teksturnya itu lembut, gak bikin sakit di tangan, yang pasti aromanya pakai itu sangat menenangin banget deh. Nah, untuk body scrub ini biasanya aku pakai 1-2 kali dalam seminggu. Terus cara apply-nya pun mudah, cukup basahin tangan kalau misalkan pengen teksturnya agak creamy sedikit, atau langsung aja nih pakai rollernya itu dan scrub di tempat yang emang kita pengen bersihin sel kulit mati. Kalau udah jangan lupa dibilas. Nah, habis pakai body scrub, jangan lupa lanjutin tahapan selanjutnya, yaitu kita pakai shower scrub. Nah, ini masih sama, variannya masih cafe. Jadi, kalau kalian benar-benar pingin banget deep relax, jadi harus pakai body scrub dan juga untuk shower scrub yang variannya sama. Dan yang pasti, aroma cafe-nya itu nggak strong banget, tapi benar-benar bikin relax dan juga calming. Jadi, ini sangat cocok buat kalian yang pingin time di rumah dan juga bikin relax. Nah, untuk body lotionnya aku masih pakai varian yang sama seperti waktu aku selalu pakai juga, itu adalah varian Jolly. Nah, ini tuh manfaatnya banyak ya, selain buat melembapin dan juga kandungan nutrisinya bagus, jadi nggak akan bikin kulit kalian tuh pecah ataupun rusak. Ini untuk before afternya, jadi kelihatan kulit kalian tuh akan sehat, lembab, dan ternutrisi.